Biasanya kan karyawan izin itu kalau sakit. Ya. Paling ada keluarga, misalnya ada yang meninggal atau apa gitu ya. Ini enggak, saya lagi enggak mood. Untuk kerja? Ya, izin kerja. Izin kerja karena enggak mood. Izin kerja karena enggak mood. Atau ini mental health-nya lagi enggak baik-baik aja, saya jadi izin dulu kerja enggak masuk gitu. Kamu perlu tahu. Ini adalah episode pertama kita di Ruang Dengar dan senang sekali kita bakal ngebahas mengenai mental health dan juga ya pokoknya kesehatan-kesehatan mental yang ini sering banget untuk diperbincangkan baik itu di sosial media ataupun mungkin juga di kalangan anak muda sekarang. Dan tentunya Aisyah nggak sendirian. Selalu hadir bersama dengan Aisyah nantinya. Ini adalah Mbak Gea. Halo. Apa kabar Mbak Gea? Alhamdulillah baik. Baik sehat. Ya. Sehat nih sesuai dengan bajunya pink. Yes. Ini kayak kita biar cerah. Iya cerah gitu ya. Jadi baju itu membuat muka jadi cerah. Tersenyum lebar gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Ini kita ngomongin tentang mental health. Kalau Aisyah ketemu sama Mbak Gea, ini langsung aja langsung terpikir bahwa ini kita perbincangannya mental health terus gitu ya. Iya, kayaknya kalau ketemu kita bahasa yang lagi rame ya, yang rame dibahas di media sosial. Lagi hits gitu. Betul. Ya, Mbak. Nah, kita ngebahas tentang mental health, apalagi kemarin kan apa namanya hari kesehatan mental sedunia gitu ya? Iya betul, Oktober. Bulan Oktober lalu. Kalau misalnya di dalam dunia kesehatan mental sebenarnya yang lagi diperbincangkan hangatnya apa nih Mbak? Sebenarnya kalau temanya gitu kan ya, temanya yang lagi ini tuh bahwa masing-masing itu punya kesehatan, perlu sama yang namanya kesehatan mental, melek lah ya. Oke. Okay. Melek sama kesehatan mentalnya dan perlu mendapatkan bantuan. Melek dulu, setelah itu baru perlu mendapatkan bantuannya. Betul, jadi lebih ke arah dukungan orang lain dengan yang punya kesehatan, punya permasalahan lah sama kesehatan mentalnya. Jadi kayak kita tuh kalau merasa ada hal-hal yang kayaknya ada yang gak beres nih sama aku nih gitu ya. Iya. Terus disadarin dulu. Betul. Terus orang-orang di sekitar kita juga mendukung untuk itu gitu ya. Iya, untuk mencari bantuan kan. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya tuh banyak yang lebih ke pencegahan. Iya. Kalau ini lebih kayak gimana cari dukungan. Oke. Okay. Gitu. Yang dulu lebih pencegahan bunuh diri karena bunuh diri kasusnya banyak banget iya, kan. Iya, bener-bener. Kalau sekarang lebih gimana caranya support itu matters gitu. Orang-orang di sekitar tuh penting sekali gitu ya. Betul. Keluarga. Ya. Ya, kadang keluarga juga Mbak yang sering kayak apaan gitu kan. Yang kayak aku kayaknya terganggu deh gitu ya. Kayaknya aku bipolar misalnya. Tapi syukurnya generasi Gen Z ya kan, generasi Z, gitu kan. Gen Z itu paling ini banget sama mental health-nya, paling aware mereka, paling sadar. Semakin kesini semakin aware ya orang-orangnya. Ya, tapi jangan sampai self-diagnose ya Mbak ya. Nah itu benar banget tuh. Banyak soalnya yang datang tapi udah searching-searching Google gitu kan. Udah searching, udah datang. Mbak, saya tuh gini-gini-gini nih, saya gejalanya gini-gini-gini, saya betul nggak begini? Nah, tuh banyak tuh. Yang sekarang-sekarang ini ya? Tapi genzi-genzi kebanyakan. Oke, yang genzi-genzi tapi. Tapi ini yang juga hangat diperbincangkan, kita mau kasih tahu teman dengar juga ya. Ini ada sebuah quotes lah gitu ya. Ini ada sebuah quotes nih, Mbak. Kalau Mbak Gea memandang ini seperti apa? Katanya nih, stop menormalisasi marah. Bad mood seenaknya, lalu nyuruh semua orang lain untuk mengerti mood kamu. Percaya deh bahwa regulasi emosi itu bisa dilatih dan juga dipelajari. Ini gimana nih, kadang orang tuh bad mood ya. Terus mungkin karena entahlah ya, apakah terlalu melek dengan mental health ini. Kemudian dia merasa pada saat mungkin, nih aku nih, aku lagi bad mood, terus aku bilang sama Mbak Gea, Mbak, tolong pahamin ya, aku sekarang lagi bad mood, gitu. Emang segitunya ya Mbak ya, emosi kita harus diakuin sama orang lain atau gimana tuh? Ini sebenarnya lagi permasalahan banyak sih sekarang, apalagi di dunia kerja itu juga lagi
kayak ada banyak ya kasus-kasus teman-teman, karena saya kan ini sarjananya pada psikologi ya, gitu kan. Jadi banyak teman-teman yang psikologi yang kerjanya HR ya, jadi HRD. HRD. Ya, itu banyak tuh. Ya. Biasanya kan karyawan izin itu kalau sakit. Ya. Paling ada keluarga misalnya ada yang meninggal atau apa gitu ya. Ini enggak, saya lagi enggak mood untuk kerja. Ya, izin kerja. Izin kerja karena izin gak kerja mood. Karena enggak mood atau emang ini bisa, mental health-nya lagi enggak baik-baik aja. Saya jadi izin dulu kerja enggak masuk gitu. Ada tuh, tapi di kota besar sih. Ah, iya. Saya masih belum nemuin sih di sini. Yang di Banjar ya? Belum. Masih belum berani kayaknya sama bosnya. Pengen sih, pengen. Iya, kalau di kota besar tuh ada, udah. Bersurat juga tuh gimana, Mbak? Via chat. Okay, ke atasan, atasan nyampeinnya ke HRD-nya. Ini gimana nih kayak begini, ada nih izin begini. Nah, ada tuh. Nah, itu menormalisasi si bad mood tadi. Bahwa kondisinya lagi enggak baik-baik aja gitu. Tapi kan kerja itu beda ini kan, beda situasi. Sama. Kalau enggak salah tuh ada juga aku sempat baca di luar negeri sih, tapi kayak diperbolehkan lah gitu pada saat mungkin dia lagi tidak mood untuk tidak kerja dulu, katanya seperti itu. Tapi itu mungkin beda-beda kali ya. Nah, kayaknya di Indonesia tuh masih belum sampai ke sana ya. Karena sebenarnya ukurannya sih, ukuran bad moodnya gimana? Nah, iya, penilaian untuk bad mood gitu, gitu ya. Ukuran kamu nggak mood tuh kayak gimana sih? Sampai bisa mengganggu ke pekerjaan tuh seperti apa sih? Kan ada ukuran, penilaian dari orang lain juga seperti apa? Ya assessment lah. Tapi karena assessment, oh ya udah kamu izin dulu. Gitu. Sejauh mana itu mempengaruhi pekerjaan gitu ya? Betul. Tapi tadi ngomongin tentang masalah misalnya nih, aku sedang bad mood gitu ya. Atau teman dengar juga merasa lagi bad mood, terus yang harus memahami ke bad mood-an ini orang lain. Jadi kalau aku lagi bad mood, kamu harus menormalisasi itu gitu. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Sebenarnya setengah-setengah sih. Iya, orang lain paham. Tapi dia juga harus paham bagaimana caranya kontrol dirinya. Oh, itu yang disebut tadi regulasi emosi. Betul, ya? Karena nggak bisa semua orang dipukul rata paham. Atau dipukul rata bisa sampai lah pesannya gitu. Ya mungkin orang terdekatnya mungkin pasangan yang ngerti, atau itu mamahnya, atau papahnya, atau itu keluarga adik kakaknya gitu kan, yang keluarga terdekat lah. Yang benar-benar gitu. Atau bestinya tahu yang tahu dia, yang tahu dia banget deh. Gitu, tapi orang lain belum tentu. Misal terjadi di sekolah, gurunya nggak ngerti. Semua orang di sekolah harus tahu dia sedang bad mood. Kalau lagi bad mood, nggak boleh diajak ngomong misal. Kan nggak tahu, semua puasa orang ngomong nih, puasa ngomong gitu ya. Gitu, jadi ya sebenarnya setengah-setengah gitu, 50-50 lah. Dia juga, orang lain juga, oh ini namanya bad mood toh. Oh kalau orang bad mood tuh harus gimana ya? Okay. Ya belajar juga, belajar berempati juga sama orang bad mood. Gitu, tapi itu, ya dianya juga sama. Harus sama juga, itu yang tadi ya disebut sebagai regulasi emosi gitu. Betul. Ya. Secara umum mungkin nih, kalau kata kerennya. Kata kerennya kan regulasi emosi, biar keren-kerenan gitu. Paling tahu regulasi emosi nih gitu ya. Boleh juga mungkin Mbak, apa sih sebenarnya regulasi emosi itu? Sebenarnya kalau emosi udah tahu ya, tapi sebenarnya perlu di... Tapi emosi itu bukan cuman marah-marah. Marah bukan. Aja kan? Orang banyak yang tahu emosi itu marah-marah gitu. Padahal enggak, emosi ya ekspresi perasaan seseorang. Senang emosi juga? Emosi. Sedih, jijik. Oh, itu emosi juga? Emosi. Aku jijik sama kamu. itu emosi, ekspresi emosi. Jijik sama mantan misalnya gitu ya? Itu kayak emosi berarti ya? Iya, betul. Jadi nggak cuma marah, cuman orang taunya emosian tuh udah kayak marah-marah gitu, padahal sebenarnya enggak. Oh, emotikon yang ada di HP misalnya, itu adalah bentuk ekspresi-ekspresi. Semuanya tuh yang bibirnya itu. Gimana, giginya gimana, lidahnya gimana tuh ya. Emosi. Itu emosi. Dan regulasi emosi? Bagaimana? Regulasi itu kontrol. Bagaimana mengontrol emosi, berarti jadi kayak gitu. Kontrol emosi. Kita mengontrol emosi. Betul, itu regulasi emosi. Ketika kita tadi membahas mengenai bad mood misalnya tadi, berarti ada emosi-emosi mungkin sedang marah, atau dia sedang sedih di sana gitu ya. Kemudian itu bisa diregulasi gitu. Dan yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Orang yang memiliki kita yang bad mood itu tadi kan. Kita harus pahami dulu kan bad moodnya kenapa. Dan perlu diakuin gak sih Mbak? Di dalam ranah orang lain nih. Di dalam ranah regulasi emosi nih.
perlu nggak sih kita tuh sebagai yang sedang sedih misalnya kayak gitu? Karena aku sering juga dengar katanya, ya emang kamu harus pahami dulu, kamu harus merasakan dulu bahwa ini sedang sedih. Kayak harus banget nggak sih kayak kita ke cermin terus bilang kayak, oke, aku ternyata sedang sedih atau gimana gitu? Kalau sedang sedih, kalau itu kita memahami, yes, kita perlu paham sama apa yang kita rasain, gitu. Tapi kalau nunjukin ke orang lain, ya kita perlu nyari tahu dulu, gitu. Kayak misalnya perlu nggak kita memberitahukan semua orang menjadi suatu informasi yang luar biasa, gitu kan ya? Atau hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, gitu. Itu pilihannya ada di kita. Tapi kita wajib mengekspresikan, karena wajib mengekspresikan. Gimana cara mengekspresikannya? Contoh gini deh, kalau kita marah, kita nggak, kalau nggak marah, gimana sih rasanya? Ini ya, sesek gitu ya? Nah, ininya. Makanya wajib diekspresikan, maupun bentuknya kayak gimana pun. Yang penting ekspresinya yang benar. Marah yang benar tuh gimana, Mbak? Jangan nanti mukul tembok gitu-gitu. Nah, itu kan nggak benar tuh. Marah yang benar itu kan, yang nggak benar deh ya, yang nggak benar menyakiti diri, menyakiti orang lain. Pokoknya ada faktor merugikan diri sendiri dan orang lain aja. Itu penyaluran marah yang salah gitu ya. Sama sedih yang terlalu gitu kan, terus merugikan dirinya dia juga sama. Bisa jadi nggak mau makan. Iya. Gitu. Kemudian kalau terlalu seneng, sama. Terlalu seneng juga bisa merugikan. Jadi belanja melulu kan. Tiba-tiba check up mulu nih. Berarti hati-hati juga ya. Iya. Kalau misalnya nih, kalau orang Banjar bilang ya, kayak kita tuh bisa senang banget kalau diambung orang. Nah, ambungan ya kan. Tapi itu ada nama gangguannya sebenarnya. Oh, ada. Aisha. Jangan ada dikira lagi. Ini kalau dia terlalu senang tuh ada nama gangguannya, namanya manik. Oh, manik. Gangguan manik. Okay, yang ada di dalam bipolar. Ada masa-masa dia yang high emotion. Itu maniknya ya? Dia high energy tuh, bisa belanja keliling Duta Mall 5 jam, 6 jam, 7 jam gitu. Atau telpon temennya sampai HP itu panas. Ditelepon dari A sampai Z. Itu bisa. Itu lagi manik gitu lagi ya? Lagi manik. Itu berarti apa namanya, emosi kesenangan dia yang berlebihan. Makanya kan di bipolar tuh kan ada kutubnya, kutub atas, kutub bawah kan. Satu kutub atas yang senang berlebihan, kutub bawahnya yang sedihnya yang berlebihan. Berlebihan, oke. Gitu. Tapi nanti kita bakal bahas lagi itu lah nanti ya, itu. Untuk yang kayak bipolar secara khusus gitu ya. Tapi ini menarik, tadi kita kembali ke quotes tadi ya Mbak ya, bahwa katanya stop untuk menormalisasi marah. Artinya kan kita bisa bad mood, mungkin setiap orang punya hak buat bad mood ya. Betul. Bahkan bad mood misalnya di kerjaannya dia pun juga berhak untuk itu gitu ya. Tapi kemudian dia marah kepada semua orang, itu yang harusnya bisa dikontrol gitu ya. Iya benar. Contoh kita lagi cewek-cewek ya, cewek-cewek PMS. Ada bulanan-bulanan. Nah ya kan, PMS kita nggak bisa lah ya. Iya. Sudah pasti itu terjadi tiap bulan. Benar sekali. Iya kan, otomatis sebelumnya, sebelum terjadi itu kan pasti ada mood yang, yang guncangan itu ya. PMS-nya yang melanda, ya? Nah itu. Nah, kita udah tahu pasti akan terjadi bad mood. Yang kita lakuin adalah meregulasi hal itu kan. Oke. Gimana caranya mengontrol hal tersebut supaya tidak terlalu berlebihan, supaya orang lain nggak kena. Oke. Okay. Tapi jadi, itu pasti terjadi. Iya. Gitu. Jadi itu nggak bisa dihindarin gitu ya, Mbak ya. Nggak bisa. Bahwa memang bad mood itu akan kita hadapi. Tetapi ya jangan sampai kita memaksakan orang lain untuk memahami bahwa kita tuh sedang bad mood gitu ya. Tanggal tua juga nggak tanggal tua. Tanggal tua aja. Tanggal tua kayaknya nggak tanggal tua, sudah di pertengahan juga udah bad mood. Oh udah. Ini tanggal-tanggalnya kayaknya ya. Udah mulai-mulai muka-muka udah nggak terlalu cerah gitu. Oh, gitu. Karena uangnya udah kemana-mana duluan. Iya gitu. Tadi kan PMS, tanggal tua ikut nggak tuh gitu kan. Tanggal tua nggak tanggal tua mah, kalau PMS ya abis aja gitu. Iya, ya. Jangan kan mungkin sama temen ya, sama orang rumah pun ya. Bisa. Jadi bikin jadi bikin masalah baru gitu ya. Tiba-tiba berubah segala macam gitu. Tapi mungkin nih terakhir juga pesan deh, bagaimana cara kita tuh bikin regulasi emosi itu semua orang
bisa melakukannya, atau sebenarnya regulasi emosi itu kayak yang pro-pro aja yang bisa gitu? Itu udah ciptaan yang di atas sebenarnya. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa melakukan itu tuh bisa banget, yang namanya regulasi emosi. Karena yang namanya manusia tuh diciptakan bisa kontrol diri. Oke. Tinggal dilatih gimana caranya. Gitu. Nah, itu ada berbagai macam hal-hal sebenarnya caranya yang bisa dilakukan gitu. Tapi yang pertama memang dia harus kenal dulu sama dirinya. Oke, okay, kenal sama dirinya. Betul. Pendengar, ruang dengar nih harus kenal dulu sama dirinya. Pahamin dulu kelebihan sama kekurangan diri ya. Habis itu jadinya tahu nanti gimana sih caranya supaya bisa mengontrol diri tersebut. Oke. Okay. Gitu, terutama si emosi ini. Gitu. Misalnya, oh aku sensitif banget nih sama soal duit misalnya gitu kan. Nah, berarti kalau ada sesuatu hal yang mulai ranahnya ke finansial, dia harus sudah mulai prepare, sudah mulai nyiapin. Oke, okay. Jadi kalau yang ngebahas tentang duit, sensitif berarti kita hindarilah ngomongin duit ya. Apalagi kepada teman-teman yang suka pinjam duit. Itu tuh ya. Iya, hindarilah teman-temannya, berarti Mbak bukan hindari ngobrol duit ya, hindari teman yang pinjam duit. Aduh, jadi temennya ya. Itu banyak banget tuh, apalagi berat badan ya, iya. Enggak suka tuh diomongin. Basa-basi yang paling basi tuh, gitu ya kan. Ih, kurus deh. Kok kamu gini sih? Nah, kan gitu tuh. Itu. Jadi gimana ya caranya ngatasin orang kalau udah mulai nyinggung nih? Iya. Supaya nggak bad mood, supaya nggak ini, gimana ya caranya ya? Oke, okay, berarti sebelum kita ketemu sama orang, ini kan kalau bad mood ini mungkin arahnya adalah kita ketemu sama orang lain gitu ya? Betul, ada triggernya kan? Ah, ada triggernya. Berarti sebelum trigger itu ada, mungkin kita bikin list jawaban kali ya? Bisa, betul. Okay. Jadi kita udah prepare tuh kan kelebihan kekurangan tuh. Kekurangan misalnya kita nggak sabaran. Iya. Ya kan? Berarti kita udah bikin, okay, karena aku orangnya nggak sabaran, berarti kalau ada orang yang kayak gini, aku harus gimana? Okay. Gitu. Jadi ditulis tuh gitu ya. Jadi yang sekarang mungkin lagi marah-marah. Lagi marah-marah atau lagi bad mood gitu ya. Gimana caranya supaya bad moodnya tuh bisa hilang sebenarnya ya, tergantung situasinya juga. Tetapi jangan sampai bad moodnya juga merugikan orang lain ya. Dan harus memvalidasi semua orang harus tahu bahwa aku sedang bad mood nih, juga sering terjadi di sosial media ya. Benar. Jadi tiba-tiba bikin story, keluarin. Aku sedang bad mood. Nah ya, itu, ngeluarin emosinya juga harus benar. Gitu. Ya kayaknya kita berdua udah ngeluarinnya olahraga lah. Ya jadi mungkin ada yang pengen ikutan kita olahraga juga. Tiba-tiba ketemu join ya kan? Iya, tiba-tiba ketemu bagian dia jadi atlet berenang. Akhirnya bagian terima kasih nih Mbak. Kita udah ngebahas tentang regulasi emosi di hari ini ya, semoga emosi kita bisa kekontrol ya Mbak ya. Mudah-mudahan ya. Dengan olahraga bisa melampiaskan emosi juga nggak Mbak? Betul, karena jadi keluar kan, keringat keluar, energi keluar, rilis. Jadi rilis. Oh jadi emosinya tuh memang harus diriliskan gitu ya. Betul. Oke deh, terima kasih Mbak Gia. Ya, kita nanti berjumpa lagi, kita akan membahas dengan tema-tema yang lainnya lagi. Kalau hari ini kita ngebahas tentang regulasi emosi, tapi nanti kita akan bahas tema-tema yang lainnya lagi, yang pasti adalah tujuannya supaya kita ini bisa aware gitu dengan kesehatan mental. So, terima kasih sudah mendengarkan kami di Ruang Dengar, karena kamu juga perlu tahu. Dadah!